Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seniman. Kita lanjutkan guys kisah komik karya Bang Komet yang hanya dibuat menggunakan HVS dan pena. Di video yang lalu dikisahkan bahwa saat itu Pulau Naga sedang diobrak-abrik guys oleh pasukan Bug yang dipimpin oleh Andra dan nyaris menghabiskan penghuni Pulau Naga. Bahkan Farhan dan pengikut-pengikut Ajis pun kewalahan guys dan terbirit-birit oleh kekuatan Depticon. Namun tiba-tiba saat dalam keadaan kritis Pulau Naga itu muncul sebuah sinar yang begitu terang dan menghantam laksana meteor jatuh guys. Lihat Bug hancur lebur terkena sinar putih kemerahan itu. Dan banyak korban dari pasukan Bug akibat sinar api itu. Dan Andra pun mulai panik. Lalu dia berkata pada Depticon, "Depticon, apa kamu bisa melihat siapa yang datang?" Namun Depticon hanya menjawab, "Tidak." Siapa guys sebenarnya yang datang itu guys? Yang datang menolong, seakan menyelamatkan Pulau Naga. Pasukan Bug pun mulai kocar kacir guys. Banyak korban hancur lebur sekali kena guys. Lihat, ini pasukan Bug yang bergantian. Sekarang Bug-Bug kecil itu bergelimpangan tumbang guys. "Depticon, berbuatlah sesuatu," ucap Andra. Ia begitu panik. "Kalau tidak kita bisa kehabisan pasukan." Begitu guys ucap Andra guys. Namun apa jawaban Depticon? Karena korban yang terus berjatuhan dari pasukan Bug. Namun Depticon menjawab, "Aku tidak bisa melawannya. Musuh tidak terlihat." Dan ternyata serangan-serangan itu tidak dilihat oleh mereka guys. Hanya korban jatuh berkelimpangan, berjatuhan. Namun apa penyebabnya mereka tidak melihatnya? Hanya sebuah sinar yang mematikan yang menghancurkan yang terlihat. Weleh, weleh, weleh. Namun tiba-tiba Depticon berteriak pada Andra. "Andra, aku mengenali energi ini. Energi ini energi kekuatan pemusnah. Sebaiknya kita angkat kaki dari sini," ucap Depticon guys. Depticon ternyata mulai ketakutan guys. Sepertinya yang menyerang mereka itu adalah kekuatan pemusnah, dan entah siapa yang menggunakannya. Lalu Andra mulai berpikir dan berteriak, "Ajis, aku tahu ini kau. Hentikan." Andra mulai berdamai guys, ngajak berdamai dia karena melihat pasukannya terus hancur lebur dan hendak menghabiskan seluruh pasukannya guys. Lihat pasukan Bugnya hancur lebur. "Ajis, keluarlah kau. Mohon hentikan ini, Ajis." Andra mulai cemas guys, kehabisan pasukannya. "Aku terpaksa melakukan ini, Jis, semua demi Mila. Dia dalam genggaman Dimas. Mila disandra, Ajis." Dan ternyata tidak salah dugaan Andra itu guys. Pelaku yang menghancurkan hampir seluruh pasukan Bug ini mulai menampakkan diri. Dan dia tak bukan dan tak lain, memang ternyata sosok Ajis dan hero-nya yang sudah memiliki kekuatan pemusnah dengan pergabungan elemen 9 dewa. Lalu Ajis berkata, "Baiklah, ayo kita selamatkan Mila." Ternyata Ajis ini orang yang baik hati guys. Dia tidak sampai hati untuk menghabisi Andra yang telah banyak
membuat korban dari penghuni pulau naga ini. Akhirnya Andra tersadar, guys. Terima kasih Ajis, kau kesatria yang baik. Andra pun mulai memasukkan Depticon-nya ke dalam kubus. Lalu dengan geram Andra berkata, Depticon, sekarang kita serang markas Dimas, sang pemusnah pengecut itu. Dan yang membuat Andra semakin terkagum sama Ajis, guys, ketika Ajis mengeluarkan kubus dan keluarlah hero yang bernama Dewa Perang. Keluarlah, saatnya beraksi. Wow. Ini udah luar biasa, guys. Hero-hero yang dimiliki Ajis ini adalah kelas-kelas tinggi, kelas-kelas mematikan. Saat Dewa Perang keluar dari kubus yang dimiliki Ajis, guys, tiba-tiba bermunculan pasukan-pasukan putih yang menyerupainya. Dialah pasukan Dewa Perang yang kali ini akan menyerang kediaman atau markas Dimas. Ada salah satu pasukan Bug yang mendahului mereka untuk mengabarkan pada Dimas. Tuan Dimas, Andra berbalik menyerang markas kita, membuat Dimas geram, guys. Kurang ajar. Namun Bug kecil itu berkata lagi, Dewa Perang bersama mereka. Membuat Dimas terheran, guys, dari mana Ajis mendapatkan hero Dewa Perang. Dan saat itu muncullah Anto, pengikut setianya Dimas. Tenang Tuan Dimas, Anto akan membereskannya. Elemen Dewa Perang di elemen Dewa Kematian digunakan. Itulah heronya Anto, guys. Dewa Kematian pun keluar dari kubusnya Anto dan mulai bergerak. Namun elemen Dewa Perang ini bukan hero kaleng-kaleng, guys. Oh, tangan kematian dari Dewa Kematian tertahan oleh perisai saktinya. Itulah yang membuat senjata, yaitu pedang Dewa Perang, mengamuk tanpa ampun, guys. Dibantainya pasukan-pasukan Bug yang ada di tempat. Sementara itu Depticon dan tokoh lainnya yang terancam oleh Dewa Kematian tertahan, guys. Luar biasa saktinya tameng Dewa Perang ini, guys, yang melindungi seluruh hero yang menyertainya dengan sebuah tameng dari tangan kematian Dewa Kematian milik Anto. Dan Depticon pun mulai beraksi, guys. Saatnya untukku beraksi. Entah apa yang akan dilakukan Depticon ini, guys. Namun sial bagi Depticon, guys. Baru saja ia hendak bergerak, tiba-tiba muncul random killernya Anto. Anto kembali mengeluarkan hero-nya dari kubusnya, yaitu random killer. Depticon terhantam, guys, dan jatuh terbenam ke bumi. Membuat Andra panik. Depticon. Namun Andra mulai memfokuskan diri untuk mencari Mila, guys. Di mana Dimas menyembunyikan Mila? Kata Andra, guys, di tempat yang terbuka itu, aku yakin ini ruang penyekapan. Lalu Andra berteriak, Mila, di mana kau Mila? Membuat Andra tidak fokus ke yang lain, guys. Ia hanya memikirkan Mila. Ia tidak tahu bahaya sedang mengincarnya, maut sedang mengincarnya. Bug-bug ini mulai menyerangnya dari belakang. Habisi dia. Saat nyawa Andra terancam, satu jengkal lagi ia tertelan oleh Bug yang mulai membesarkan mulutnya, guys. Namun tidak sadar, Andra hanya menyebut nama Mila. Ia tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Dan untunglah, guys, Ajis mengetahui hal itu. Ajis hanya menggumam dalam hati, anak tolol. Lalu Ajis pun menyelamatkannya seraya berteriak, Andra merunduk. Lalu sang naga mengeluarkan
semburan api dahsyatnya hingga buk itu pun hancur tepat di belakang Andra. Ajis yang masih berdiri di atas tubuh heronya Dragon Killer, Ajis berteriak, "Ini perang, Andra. Ini pertempuran. Jangan terlalu fokus mencari Mila. Jaga dirimu." Lalu Andra berkata, "Baik, Jis, terima kasih." Sepertinya Ajis mulai marah, guys, karena berputar ke sana kemari namun ia tidak menemui Mila. Di belakang Ajis selalu didampingi Dewa Perang. Sedangkan Ajis berdiri tegak di atas punggung heronya Random Killer. Ajis berteriak, "Dimas, mari kita bertarung secara jantan. Lepaskan Mila." Namun tepat di saat itu, Depticon datang, guys, menemui Andra. Karena waktu Depticon terbenam ke bumi, ia masih bisa bangkit. Depticon ini bukan sosok yang lemah. "Andra, aku menemukan di mana Mila disembunyikan," ucap Depticon yang jago menghilang, guys, dan jago mencuri. Lalu Andra pun begitu senang melihat kabar Mila masih hidup. "Depticon, di mana Mila? Selamatkan dia." Apa jawaban Depticon, guys? Dia, yaitu Mila, bersama sang pemusnah. Siapa lagi, guys, kalau bukan Dimas? Dan ucapan Depticon ini, guys, sungguh di luar dugaan. Dia berkata pada Andra, "Tapi demi dirimu, Andra, ku pertaruhkan nyawaku." Ucap Depticon, guys, luar biasa. "Namun Andra, maaf jika aku tidak bisa menyelamatkannya." Itulah ucapan Depticon, guys. Sepertinya tanda-tanda kekuatan pemusnah mulai muncul, guys. Lihat, suasananya mulai tidak nyaman. Lalu Depticon segera lenyap dari hadapan Andra. Ia melesat secepat kilat untuk menyelamatkan Mila demi Andra. Begitupun Dewa Perang berhasil, guys, melawan Dewa Kematian milik Anto. Dewa Perang menembus tubuh Dewa Kematian, dan Dewa Kematian pun gugur, guys, di tangan Dewa Perang. Membuat Depticon terkagum-kagum, guys, pada Dewa Perang. Dewa Perang berhasil mengalahkan elemen Dewa Kematian milik Anto. Nice. Dewa Perang hanya acungkan jempol juga untuk menghormati pujian dari Depticon. Saat Anto dalam kesedihan, guys, karena hero elemen Dewa Kematiannya telah tewas. Namun tiba-tiba muncul kawannya, yaitu pengikut Dimas juga muncul berada di belakangnya. Lalu berkata, "Aku turut berduka cita." Anto tahu siapa yang ada di belakangnya. Lalu ia berkata, "Fahri, majulah, bantai mereka." "Dewa Perang berhasil mengalahkanku," ucap Anto, guys. Dan sebenarnya apa sih kekuatan dari heronya Fahri ini, guys? Dan inilah heronya Fahri yang keluar dari kubusnya, guys. Entah makhluk apa ini, entah monster apa ini, begitu besar muncul di hadapan Depticon dan Dewa Perang. Namun sosok Dewa Perang ini bukan sosok yang ecek-ecek, guys. Dewa Perang langsung menghadapinya bersama dengan Depticon. Dan entah siapa yang akan menang, guys, dalam pertarungan ini. Lihat, Depticon mengucapkan sesuatu. "Dewa Perang, itu bagianmu." Hahaha. Depticon sepertinya tidak berani, guys, melawan monster itu dan diserahkan pada Dewa Perang. Iya, karena memang ia tujuannya itu untuk menyelamatkan Mila.
bukan untuk bertarung dengan monster-monster itu. Nah, kita saksikan lagi guys untuk lanjutannya di video berikutnya. Kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan wassalam. Bye-bye.